Halo para petani dan pecinta pertanian, selamat datang di saluran kami yang penuh inspirasi. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting bagi keberhasilan dalam pertanian, yaitu cara menyuburkan lahan pertanian secara efektif dan mudah. Jika kalian menyukai konten-konten kami, jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan menyukai video ini dan berlangganan saluran kami agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sebagai seorang petani, kita semua mengerti bahwa kesuburan lahan adalah kunci utama dalam mencapai hasil panen yang melimpah. Namun, menyuburkan lahan pertanian bukanlah hal yang sederhana. Dibutuhkan pengetahuan dan metode yang tepat agar tanaman kita tumbuh dengan subur dan sehat. Di dalam video ini, kami akan membagikan beberapa tips ampuh yang dapat membantu Anda menyuburkan lahan pertanian dengan mudah dan efisien. Langkah pertama yang krusial adalah menganalisis kondisi tanah Anda. Menggunakan jasa laboratorium pertanian atau alat uji tanah akan membantu Anda mengetahui tingkat kesuburan, tekstur tanah, serta tingkat pH tanah dengan pemahaman yang baik tentang tanah Anda. Anda bisa lebih tepat dalam menentukan perawatan yang diperlukan. Salah satu cara terbaik untuk menyuburkan lahan pertanian adalah dengan menggunakan kompos organik. Kompos merupakan sumber nutrisi alami yang kaya akan unsur-unsur penting bagi pertumbuhan tanaman. Anda bisa membuat kompos dari sisa-sisa tanaman, pupuk kandang, atau bahan-bahan organik lainnya. Tambahkan kompos ini ke lahan pertanian Anda secara teratur untuk meningkatkan kesuburan tanah. Pemupukan adalah langkah penting dalam menyuburkan lahan pertanian. Pastikan Anda menggunakan pupuk dengan kandungan nutrisi yang seimbang sesuai dengan kebutuhan tanaman Anda. Beberapa pupuk juga mengandung unsur mikro yang penting untuk pertumbuhan tanaman. Tetapi ingat, jangan berlebihan dalam memberi pupuk agar tidak merusak keseimbangan tanah. Menyuburkan lahan pertanian juga memerlukan pengolahan tanah yang baik. Lakukan penyianggulan secara rutin untuk menghilangkan gulma yang dapat bersaing dengan tanaman utama. Juga, pertimbangkan untuk melakukan olah tanah seperti penggemburan atau pengguludan agar tanah menjadi lebih gembur dan lebih mudah menyerap nutrisi. Pastikan tanaman Anda mendapatkan air yang cukup. Pengairan yang tepat adalah kunci bagi pertumbuhan tanaman yang subur. Gunakan sistem pengairan yang sesuai dengan kebutuhan tanaman dan hindari kelebihan atau kekurangan air. Menganalisis kondisi tanah merupakan langkah penting dalam pertanian untuk memahami karakteristik tanah dan menentukan kesehatan serta kesuburannya. Beberapa hal yang dapat dianalisis dalam studi kondisi tanah antara lain adalah tekstur tanah, komposisi mineral, tingkat pH, tingkat keasaman, kandungan nutrisi, dan kapasitas air tanah. Penggunaan laboratorium pertanian atau alat uji tanah menjadi cara umum untuk menganalisis kondisi tanah dengan lebih cepat. Hasil analisis tersebut memberikan informasi yang sangat berharga bagi petani dalam menentukan langkah-langkah perawatan tanah yang diperlukan, seperti pemilihan pupuk yang tepat dan cara pemupukan yang efektif. Penting untuk selalu melakukan analisis kondisi tanah secara teratur. Kondisi tanah dapat berubah dari waktu ke waktu akibat faktor-faktor seperti perubahan iklim, penggunaan pupuk, dan pola tanam. Dengan menganalisis kondisi tanah secara berkala, petani dapat menjaga kesehatan dan kesuburan lahan pertanian mereka, sehingga hasil panen dapat ditingkatkan dan pertanian dapat berkelanjutan dengan baik. Untuk melihat kondisi tanah dengan pengamatan, Anda dapat melakukan beberapa langkah sederhana yang akan memberikan Anda gambaran tentang karakteristik tanah di area tersebut. Berikut adalah beberapa cara melihat kondisi tanah dengan pengamatan. Yang pertama adalah dengan melihat tekstur tanah. Ambil sejumput tanah dari area yang ingin Anda amati dan genggam erat dalam tangan. Rasakan tekstur tanahnya dengan meremasnya dan perhatikan apakah tanah terasa halus dan lembut atau kasar dan berbutir. Tekstur tanah dapat diklasifikasikan menjadi tanah liat, tanah berpasir, atau tanah berlempung berdasarkan proporsi partikel yang berbeda. Yang kedua, dengan melihat warna tanah. Perhatikan warna tanah di area yang diamati. Warna tanah dapat memberikan petunjuk tentang kondisi dan komposisi tanah. Misalnya, warna gelap menunjukkan adanya kandungan humus yang tinggi, sementara warna kemerahan dapat menandakan adanya kandungan besi. Yang ketiga, drainase tanah.
Amati bagaimana air meresap ke dalam tanah. Setelah hujan, perhatikan berapa lama air tetap menggenang di permukaan tanah. Tanah dengan drainase yang baik akan lebih cepat menyerap air. Sementara, tanah dengan drainase buruk cenderung menyimpan air lebih lama. Metode yang keempat adalah tingkat kelembaban tanah. Cara ini dengan cara sentuh tanah dengan tangan Anda untuk merasakan tingkat kelembaban tanah. Tanah yang selalu kering akan terasa keras dan retak-retak. Sementara, tanah yang terlalu basah akan terasa lembek dan licin. Yang kelima, tingkat kepadatan tanah. Tekan tanah dengan jari-jari Anda untuk mengamati tingkat kepadatan tanah. Tanah yang terlalu padat mungkin sulit ditembus akar tanaman. Sementara, tanah yang terlalu longgar akan mengalami erosi. Cara yang keenam adalah kehadiran organisme tanah. Perhatikan, apakah ada cacing, serangga, atau organisme tanah lainnya yang terlihat di permukaan tanah. Kehadiran organisme tanah menandakan kesehatan dan kesuburan tanah. Yang ketujuh adalah tanaman penunjuk. Amati jenis kondisi tanaman yang tumbuh di area tersebut. Beberapa tanaman memiliki toleransi terhadap kondisi tanah tertentu, dan pertumbuhan tanaman dapat memberikan petunjuk tentang kesuburan tanah. Pengamatan kondisi tanah secara langsung dapat memberikan informasi awal yang berguna dalam merencanakan tindakan perbaikan atau perawatan untuk mencapai hasil pertanian yang lebih baik. Selalu perhatikan perubahan dan pola pengamatan Anda dari waktu ke waktu untuk memahami perubahan kondisi tanah yang mungkin terjadi. Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat kompos. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah sisa-sisa tanaman atau daun, ranting, sisa sayuran, dan lain-lain, sisa-sisa makanan atau sisa buah dan sayuran yang tidak digunakan, yang ketiga dari pupuk kandang atau pupuk hijau jika tersedia, yang keempat adalah bahan organik lainnya seperti kertas, daur ulang, atau potongan kayu kecil, dan lain-lain. Yang keempat, ember atau wadah kompos. Langkah-langkahnya yaitu pilih tempat lokasi yang cocok untuk menempatkan wadah kompos Anda. Tempat yang teduh dan memiliki akses ke sinar matahari terbatas adalah pilihan yang baik. Bahan utamanya adalah kumpulkan sisa-sisa tanaman dan makanan sebagai bahan utama kompos. Potong bahan-bahan tersebut menjadi potongan kecil agar lebih mudah terurai. Pisahkan bahan-bahan kompos menjadi dua kelompok, yaitu bahan hijau dan bahan coklat. Bahan hijau termasuk sisa-sisa makanan dan sisa tanaman yang masih segar. Bahan coklat termasuk daun kering, jerami, atau bahan organik lain yang kering. Yang keempat, mulailah dengan membuat lapisan bahan hijau di dasar wadah kompos Anda. Kemudian tambahkan lapisan bahan coklat di atasnya. Lanjutkan proses ini secara bergantian untuk membentuk lapisan kompos. Yang kelima adalah jika Anda memiliki akses ke pupuk kandang atau pupuk hijau, tambahkan sedikit ke setiap lapisan kompos. Pupuk ini akan membantu mempercepat proses penguraian dan memberikan nutrisi tambahan. Yang keenam adalah pastikan kompos selalu lembab tetapi tidak terlalu basah. Jika kompos terlalu kering, tambahkan sedikit air. Jika terlalu basah, tambahkan lebih banyak bahan coklat kering. Aduk atau gulingkan kompos secara teratur untuk memastikan semua bahan tercampur dengan baik. Aduk kompos tidaknya seminggu sekali. Biarkan kompos terurai secara alami. Proses membusukan akan memakan waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan tergantung pada kondisi lingkungan Anda. Setelah kompos sepenuhnya matang, Anda akan memiliki pupuk organik yang kaya nutrisi untuk digunakan dalam pertanian atau kebun Anda. Kompos yang baik dapat membantu meningkatkan kesuburan tanah dan mendukung pertumbuhan tanaman yang sehat. Organisme menyuburkan tanah. Organisme yang dapat menyuburkan tanah disebut organisme pengurai atau dekomposer. Organisme ini memainkan peran penting dalam siklus nutrisi dan kesuburan tanah. Mereka menguraikan sisa-sisa organik seperti daun jatuh, ranting, sisa-sisa tanaman, hewan mati, dan bahan organik lainnya menjadi bahan yang lebih sederhana dan dapat digunakan oleh tanaman sebagai nutrisi. Berikut adalah beberapa contoh organisme pengurai yang berkontribusi dalam menyuburkan tanah. Yang pertama adalah cacing tanah. Cacing tanah adalah organisme yang sangat bermanfaat bagi tanah. Mereka menggali liang di tanah dan mengkonsumsi bahan organik yang membusuk, menciptakan lorong-lorong yang memungkinkan air dan udara masuk ke dalam tanah.
Kotoran cacing juga kaya akan nutrisi dan meningkatkan kesuburan tanah. Yang kedua adalah jamur pengurai. Jamur pengurai adalah organisme mikroskopis yang tumbuh pada sisa-sisa organik yang membusuk. Mereka menguraikan materi organik kompleks menjadi nutrisi yang lebih sederhana, seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang dibutuhkan oleh tanaman. Yang ketiga adalah bakteri dekomposer. Bakteri juga merupakan organisme pengurai yang membantu memecah bahan organik menjadi nutrisi yang dapat diambil oleh tanaman. Beberapa bakteri memiliki peran khusus dalam mengikat nitrogen dari udara dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Yang keempat adalah serangga pengurai. Beberapa serangga seperti larva kumbang dan lalat juga berperan sebagai organisme pengurai. Mereka memakan sisa-sisa organik dan menguraikan materi tersebut menjadi komponen tanah yang lebih sederhana. Keberadaan organisme pengurai sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan menyuburkan tanah. Tanah yang subur akan memberikan dukungan yang baik bagi pertumbuhan tanaman, sehingga penting untuk menjaga dan melestarikan populasi organisme pengurai dalam lingkungan pertanian dan alam. Itulah beberapa tips ampuh untuk menyuburkan lahan pertanian. Semoga informasi yang kami bagikan dapat membantu kesuksesan pertanian Anda. Jangan lupa untuk mencoba dan menerapkan tips-tips tersebut dengan bijak. Jika kalian menemukan video ini bermanfaat, jangan ragu untuk memberikan dukungan dengan menyukai video ini dan berlangganan saluran kami agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Jika ada topik atau pertanyaan seputar pertanian yang ingin kalian ketahui lebih lanjut, silakan tulis di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tetap semangat dan sukses dalam pertanian kalian. Salam bertani dan sampai jumpa.